Saya diberitahu oleh Jabatan Peguam Negara telah membuat keputusan untuk mendakwa saya. Bagaimana keputusan untuk mendakwa telah dibuat sedangkan keterangan saya mengenai belum lagi diambil? Saya dapati keputusan untuk mendakwa saya sebenarnya telah dibuat lebih awal oleh pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara sebelum siasatan dilengkapkan. Saya tidak didakwa di atas kesalahan menerima rasuah bagi diri saya. Ini kerana setelah siasatan dibuat, didapati tidak ada satu sen pun wang rakyat masuk ke poket saya sendiri sepanjang saya menjadi Perdana Menteri. Ini tentunya berbeza sekali dengan fitnah yang dilemparkan ke atas saya. Kononnya saya menyelewengkan 600 bilion wang pakej rangsangan ekonomi semasa pandemik COVID-19. Dan kini terbukti tuduhan itu adalah satu fitnah jahat yang direka semata-mata untuk mencemarkan imej saya, keluarga saya dan parti saya. Oleh kerana saya tidak menerima rasuah, maka mereka mencipta kesalahan lain untuk mengesahkan dakwaan Presiden UMNO bahawa akan wujud kluster mahkamah baru dalam kalangan pimpinan Perikatan Nasional. Nasib saya akan saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hakim yang adil. Pada Allah, pada ahli-ahli bersatu, penyokong Perikatan Nasional dan rakyat seluruhnya, saya amat menghargai sokongan anda semua. Bertenanglah dan berilah peluang pada saya untuk membela diri melalui proses undang-undang. Saya tidak akan mengajak saudara-saudari turun ke jalanan untuk mempertahankan diri saya. Ini adalah zaman kegawatan ekonomi akibat COVID-19. Rakyat sedang mengalami kesusahan hidup dan saya tidak mahu membebankan rakyat untuk membela diri saya. Kita semua mesti patuh kepada undang-undang dan pelihara keamanan negara. Apa yang saya harapkan hanyalah titipan doa daripada saudara dan saudari sekalian supaya saya diberikan keadilan dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.